Ratusan pedagang Angso Duo kembali melakukan aksi unjuk rasa terkait relokasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Jambi ke Pasar Induk Talanggulo. Aksi unjuk rasa ini dilakukan di depan Masjid Al-Falah, Kota Jambi. Dalam unjuk rasa kali ini, pedagang memprotes untuk dipindahkan ke Pasar Induk Talanggulo dengan alasan jarak yang terlalu jauh. Pedagang juga meminta agar relokasi pasar dilakukan secara adil dan mobil pengangkut barang tetap diizinkan masuk ke Pasar Angso Duo seperti biasanya. Pedagang juga menegaskan jika permintaan kali ini tidak dipenuhi, maka aksi serupa akan digelar kembali selama satu minggu. Terkait hal ini, Sekda Kota Jambi, Budidaya, yang langsung turun ke lokasi, menyampaikan agar para pedagang bisa bersabar dalam pemenuhan tuntutan tersebut. Untuk kegiatan eceran, tetap jam 5 ke atas, ya. Kalau jam 5 ke bawah, semua di sana. Saya tidak nangkap bahwa yang di bawah jam 5 itu bisa dijual di sini. Ini tidak mungkin, itu tidak mungkin orang mau beli. Dari Jambi, Ria Agustin, Fauzan Tribrata TV. Salam Tribrata.